silakan pergi ke Play Store dan ketik Canva dan install ya kawan. Nah, karena di sini saya udah menginstall, jadi saya tinggal buka saja. Ini aplikasi yang bagus untuk kelengkapan YouTube, bisa buat background dan thumbnail juga. Silakan dibuka. Nah, digeser ke bawah. Ini ada kartu nama, kiriman, Facebook, kolase foto, poster, Twitter, banner, blog, gambar sampul mini, itu thumbnail dan saluran YouTube. Nah, di sini banyak sekali modelnya. Silakan pilih. Ada yang beauty, ada yang kecantikan dan juga game. Nah, saya pilih yang ini. Jadi diedit saja. Ini kita ubah jadi Imul Chaniago. Oke, kita geser sedikit. Nah, ya, kita edit dulu yang di samping ini. Kita bikin vlog tutorial and more. Nah, kita sesuaikan dulu. Dilebarin. Oke. Nampaknya udah pas. Oke, sejam saja. Nah, kita geser pula ini ke kanan. Oke. Nah, di sini udah lumayan pas. Oke, ini kita geser juga kiri biar nampak jelas nanti. Nah, di sini kita bisa edit font, pilih sesuka kamu. Kita pakai yang mana bagus. Geser, geser, geser. Oke. Bunga kartenwan, pakai kartenwan, karter. Oke, ini saja warnanya yang ini. Oh, yang lebih hijau kurang teh, kita tambah sedikit. Oke, sudah pas nampaknya. Kita atur sedikit lagi. Nah, udah pas. Nah, kita yang keterangannya lagi, kita edit juga model fontnya. Model apa bagus ya? Amaran. Oh, enggak bagus. Atau Admable perlu. Oke, cari yang bagus. Bunga cover bus cover cherry jong 5 si apa ini, waduh, acol getel. Nampak ini bagus. Kita akan ubah ke huruf kecil biar lebih bagus. Oke, kita hapus dulu flow, kasih koma saja. Dan tutorial and more.
jadi lebih bagus tulisannya kayak ini. Oke, nampaknya udah lumayan bagus. Nah, kita simpan saja. Jadi ini sedang merender. Aplikasi Canva ini bagus ya buat edit-edit thumbnail dan juga saluran YouTube. Sangat rekomendasi kalau pakai Android atau pakai situs web, bisa juga di canva.com. Nah, di sana langsung ada fitur-fiturnya. Tapi bagusnya aplikasi Android juga, karena kebanyakan kita menggunakan aplikasi Android ya. Oke, langsung saja kita ubah di sini. Ubah gambar backgroundnya. Oke, kita kecilin biar pas. Masih gini udah. Jaringan. Oke, berhasil. Nah, jadi kayak gitu tampilannya, sob. Oke, kita restart dulu. Nah, seperti itulah teman-teman. Jadi Canva ini aplikasi yang bagus ya. Oke, nampaknya segitu saja ya. Udah lumayan bagus. Nah, itulah tadi cara membuat saluran atau background YouTube di Android menggunakan Canva. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.